'Cause this is my legacy, legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv. Di dalam video yang sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang dirasuki oleh roh iblis. Dan apabila dia sudah disembuhkan, orang ramai yang melihat dan juga mendengar apa yang Yesus telah lakukan, mereka berada dalam keadaan yang takut. Oleh itu, mereka menyuruh Yesus untuk meninggalkan tempat ataupun daerah mereka. Dan ini cerita yang terakhir, daripada bahagian yang terakhir di dalam cerita ini. Mari kita lihat di dalam Markus bab yang kelima, dari ayat yang ke-18 hingga ayat ke-20. Tapi sebelum itu, mari saya bacakan daripada AVB, Alkitab Versi Bonyo. Ketika Yesus menaiki perahu, orang yang tadinya dirasuk roh iblis itu memohon kepadanya supaya dia dibenarkan menyertainya. Tapi Yesus tidak membenarkannya, sebaliknya berkata, "Pulanglah kepada keluargamu, kepada orang sekampungmu. Beritahu mereka betapa besarnya pertolongan Tuhan bagimu dan bagaimana dia telah berbelas kasihan kepada kamu." Orang itu pun mula menjelajahi daerah 10 kota dan menceritakan segala yang telah dilakukan oleh Yesus untuknya. Mereka semua keheranan. Ya, apabila orang ini ingin menyertai Yesus, mungkin dia ingin menjadi salah seorang daripada murid Yesus, Yesus tidak membenarkannya. Yesus ada rencana kepada orang ini. Dan apabila saya membaca petikan ini, saya mendapati ianya boleh juga digunakan untuk menjawab persoalan ini. Bagaimana kita boleh bersaksi bagi Yesus? Ada tiga cara ataupun tiga prinsip yang saya perhatikan di sini. Yang pertama, kita harus bersaksi dengan orang yang dekat dengan kita dahulu. Lihat apa yang Yesus katakan kepada dia. Yesus katakan, "Pulanglah kepada keluargamu, kepada orang sekampungmu." Keluargamu maksudnya orang yang terdekat. Mesti keluarga dia bertanya bagaimana keadaan dia boleh jadi waras. Dan apabila orang bertanya tentang keadaan lelaki ini, mungkin dia boleh gunakan peluang itu untuk bersaksi kepada keluarganya. Kemudian Yesus katakan, bukan hanya kepada keluargamu, tetapi kepada orang sekampungmu. Dan apa yang kita boleh perhatikan di sini? Yesus mahu kita juga bersaksi dengan orang yang terdekat dengan kita. Tidak perlu kita pergi ke Afrika, tidak perlu kita pergi ke rumah panjang dan sebagainya. Orang yang terdekat dengan kita, disitulah di mana kita boleh bersaksi dahulu. Mungkin rakan kita, mungkin rakan sekerja, mungkin rakan yang sama-sama belajar. Bukan dengan memaksa orang untuk menerima Yesus, tidak. Kita hanya bersaksi bagaimana Yesus telah menyembuhkan kita atau memulihkan kita. The first person ataupun the first principle, kita harus bersaksi dengan orang yang dekat dengan kita dahulu. Yang kedua, kita boleh bersaksi tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita. Ini kata Yesus, beritahu mereka betapa besarnya pertolongan Tuhan bagimu dan bagaimana dia telah berbelas kasihan kepada kamu. Ceritakan kepada orang tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kamu, menyembuhkan kamu. Tak perlu cerita tentang cerita orang. Kamu gunakan cerita personally apa yang Tuhan telah lakukan kepada kamu. Bagi orang ini, mungkin dia menceritakan tentang bagaimana sebelumnya dia berada dalam kerasukan dan sebagainya. Kita juga mungkin ada orang ada cerita seperti ini, tapi mungkin cerita kita berbeza. Tetapi kita ada cerita dan juga pengalaman kita sendiri. Kita gunakan pengalaman kita itu. Tak perlu kita fikir yang, oh, pengalaman saya mungkin tak semenarik orang ini, ataupun pengalaman saya mungkin tidak sehebat orang ini. Tidak apa, gunakan pengalaman yang kamu ada, gunakan menceritakan tentang apa yang Tuhan telah lakukan kepada kamu secara individu. Dan yang ketiga, kita bersaksi di mana sahaja ada peluang dan keterbukaan. Dikatakan sini, orang itu menjelajahi daerah 10 kota dan menceritakan segala yang telah dilakukan oleh Yesus untuknya. Mereka semua keheranan ataupun all of them amazed dengan apa yang mereka dengar tentang Yesus. Menjelajah 10 kota itu salah satu nama lagi itu dipanggil sebagai Decapolis, yaitu besar kemungkinan ialah tempat di mana orang bukan Yahudi. Dan di sini kita melihat dia menginjil ataupun dia membawa misi dia sendiri, dan dia bermula daripada apa yang terdekat dahulu, kemudian dia pergi ke mana-mana saja tempat di mana ada peluang, di mana
ada keterbukaan. Dan di sini kita melihat orang ini, dia tidak ada training. Dia tidak ada training macam mana untuk menginjil, dia tidak ada pergi sekolah misi ataupun sekolah teologi. Tidak, dia gunakan apa yang terjadi dalam kehidupan dia, dia bercerita kepada orang lain. Dia menjadi saksi bagi Yesus di mana saja dia berada. Dan dikatakan sukses sangat dia punya kesaksian ini, pelayanan misi dia. Mereka semua keheranan ataupun all of them amazed. Dan apabila kita lihat di dalam Matius bab yang keempat ayat ke-25, kita melihat bahwa orang di Dekapolis ataupun orang daripada 10 kota ini pergi mendapatkan Yesus. Dan di situ saya rasa clue dia ialah orang mulai ingin menerima Yesus oleh kerana kesaksian orang ini. Jadi tiga prinsip ini, bersaksi dengan orang yang dekat dengan kita dahulu. Yang kedua, bersaksi tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kamu. Dan yang ketiga, bersaksi di mana sahaja ada peluang dan keterbukaan. Di sini kita lihat, kita lebih lagi boleh melakukan hal ini kerana kita ada Roh Kudus. Siapa yang Tuhan pilih, Tuhan Yesus sembuhkan. Sesiapa yang Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus bentukkan. Sesiapa yang Tuhan Yesus bentukkan, Tuhan Yesus penuhi kita dengan Roh Kudus. Dan sesiapa yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus akan menggunakan kita untuk bersaksi baginya.